Assalamualaikum dulur, balik lagi di channel Paim. Nah, untuk kesempatan kali ini, nih ya lur, saya mau bikin miniatur speaker versi apa ini boxnya? Box versi Nexo LS ya, versi 2-in. Nah, ini cakep nggak? Wih, keren kan? Box simple, kotak, dan untuk suaranya sih lumayan, tergantung dari speaker yang kita pasang. Kalau ini speakernya kurang keren sih, saya beli yang murahan ini, sekedar buat miniatur-miniatur aja. Kalau misal dipasang speaker yang mahal gitu, ya mungkin dari segi bass dan suaranya itu lebih luar kali ya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita ke pemotongan. Oke, sudah selesai lur, kita minggirin dulu raji potongnya. Ini bahan-bahannya sudah selesai, kita siapin. Nah, di sini untuk bagian ini, bagian tempat speakernya, yang satu buat pasif radiator. Untuk lebarnya 7 cm dan panjangnya 7,7 cm. Kita pasang speakernya. Saya pakai speaker 2-in dan kita lem. Ngelemnya hati-hati ya lur. Ini usahakan rapat. Dan selanjutnya kita lem juga pasif radiatornya. Ini untuk pengganti lubang angin dan menambah bass atau nada rendahnya ya. Untuk tutup atas bawah ini panjangnya 9 cm dan lebarnya 8 cm. Kemudian untuk samping ini panjangnya 8 cm dan lebarnya 7 cm. Kita pasangin dan kita lem. Dan ini untuk bagian belakang dengan lebar 8,4 cm kali 7 cm. Kita pasang dan kita lem. Untuk samping juga kita lem juga. Dan untuk ini sekat kecil ini dengan panjang 7,7 cm dan lebarnya 1 cm. Ini untuk sekat angin-angin, kita pasangin pas tengah-tengah sini, kita lem.
dan satunya kita pasang juga. Selesai. Terus lanjut, setelah selesai lanjut untuk tutup depan ini dengan tinggi 7 cm dan lebarnya 5,8 cm. Kita pasang dan kita lem. Nah, jadi lur, tinggal kita pasang ke box utamanya. Oh iya, belum saya bolongin untuk tempat jack female 3,5 konektor buat speakernya ya. Jangan lupa dikasih lem biar gak gampang lepas. Dan kita pasang speakernya dan kita lem. Dan untuk penyambungan kabel speaker ke konektor, kita solder dulu ya, sesuai kutub positif dan negatifnya. Untuk kabel hitam itu negatif dan yang merah positif. Hati-hati, tempatnya sempit. Oke, seperti ini. Kita tambahin lem biar rapat. Usahakan jangan sampai ada angin yang keluar ya, soalnya kita pakai passive radiator. Dan terakhir kita tutup yang bagian atasnya dan kita lem. Hati-hati ngelemnya sambil ditekan biar rapat ya lur. Ini saya tambal, soalnya dari tripleknya itu nggak full. Oke, kita amplas dulu sebelum kita litur. Kita amplas. Dan ini saya kasih lapisan biar mengkilap. Kita ratakan dan kita tunggu kering. Untuk ini ya lur, ini sebagai grillnya kita potong sesuai besarnya, sesuai lubang angin-angin, 4 lubang angin-angin itu ya. Saya pakai filter kipas komputer ini kalau nggak salah. Dan kita pasang. Dan ini hasilnya lur, miniatur sound system versi 2-in dengan model box Nexo LS. Wah, keren ini lur. Dan saya seperti biasa pakai power double yang seperti di video sebelumnya. Kita pasang.
kita pasang ke mixer mininya. Dan jangan lupa pakai speaker kecil 1,5 in untuk middlenya. Oke, kita nyalakan bluetoothnya dan powernya juga. Thank you.